Tolong rasa yang ni jantan, cik. Sebabnya ni dia ada ni. Ada bulu ni. Bulu ni biasanya ada pada ayam jantan. Tapi tak tahulah. Tak pastilah. Tak apalah. Kau mana pun. Kita ikat dulu. Okay, betat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana nampak main lagi tengok di channel Kebun Abah. Pak Long masih di kebun Abah ni, di kebun Pak Long ni, buat kerja-kerja perkebunan lah. Setiap hari mesti main. Tak kira lah main sejam ke, dua jam ke, atau kadang-kadang tu main duduk saja di sini. Tengoklah apa ada ternakan, ada ayam piru, ada juga itik. Untuk hari ini kita nak cerita tentang ayam piru. Dalam episod yang lepas pun Pak Long dah ceritakan apa tentang ibu ayam piru. Ibu ayam piru tu dah selamat. Okey, anak ayam piru. Anak ayam piru masih ada 3 ekor. Asalnya dulu yang Pak Long tetahkan untuk kali inilah ada 10 ekor. Akhirnya mati. Dan Pak Long ada beli juga seekor anak ayam piru yang warna lain lah untuk dicampur dengan anak ayam piru Pak Long yang warna putih. Apa kata hari ni kita nak tangkap anak-anak ayam piru ni? Jom. Anak ayam piru ni dah umur 4 bulan. Pak Long letakkan ayam piru Pak Long ni dalam satu lau lah, satu reban. Ada 3 ekor ni yang Pak Long beli yang warna gelap tu dah mati. Ini saja yang ada. Hari ni memang nak tangkap, kita nak pindahkan ayam piru ni. Baik, cik. Untuk nak tangkap ni, kita lebih mudah tangkap di dalam lau ni lah. Pak Long ada 3 kabel tight, kita tangkap. Kita ikat kaki, kita masukkan dalam bekas dan kita bawa ke satu tempat yang baru. Let's go! Macet. Jom kita pergi rumah baru. Macet, yang ni kecil saja. Pada masa yang ni betina kot. Kita ikat kaki. Ikat pelan-pelan lah. Jangan ikat kuat-kuat sangat. Okey. Lagi 2 ekor. Mana cik? Mana cik? Hai, payah awak ni ada benda ni. Kalau nak biar rapat tak dapat. Kalau tak tahu yang ni jantan ke betina, tapi dia lebih besar lah daripada yang hak tadi tu. Kalau tengok beza pun, dia punya... ni dia. Pak Long rasa yang ni jantan, cik. Sebabnya ni dia ada ni. Ada bulu ni. Bulu ni, biasanya ada pada ayam jantan. Tapi tak tahulah. Tak pastilah. Tak apalah. Kau mana pun. Kita ikat dulu. Okay, betat. Ayam ni manja sangat dengan Pak Long. Sebabnya kita memang bela ayam ni hari tu tidaklah pukul-pukul, tidaklah ligan-ligan, dia memang jaga biasalah. Memang untuk ternakan, bukannya untuk sebagai pet. Asalnya memang Pak Long bela untuk makan. Macam tu. Okey. Dah sekok lagi. Macet. Payahlah. Mudah sangat. Mudah sangat. 4 bulan, cik. 4 bulan. Tengok kan, yang tadi tu ada dia punya kat lihat ni. Yang ni dia tak ada. Yang tu pun tak ada. InsyaAllah yang ni jantan. Ataupun yang 2 ni lagi betina. Cik, mungkin nampak tertanya-tanya Pak Long. Nak buat apa ni?
Ah, ni bukannya Pak Long nak semelih macam mak dia hari tu. Ni Pak Long sebenarnya Pak Long nak pindahkan ataupun nak bagi kepada Cikgu Tempo. Ah, Cikgu Tempo tu kawan Pak Long. Ah, Pak Long dah habaq lah, dah tanya dia mau ke tak mau. Kata mau. Ah, ni Pak Long nak pi bagi saja, bagi dia bela. Kalau dia bela apa? Membiarkan itu hak dia lah. Pak Long tak mau kacau dah. Ni law ni sebenarnya Pak Long nak guna untuk buat benda lain pula. Kiranya hari ni video kosongkan law ayam lah. Macam tu. Ini adalah ayam biru yang Pak Long tetaskan sendiri. Pak Long dulu ada ibu dan ayah sepasang. Daripada situ keluar telur. Saya ingat Pak Long 28 biji lah. Itu round yang pertama Pak Long tetaskan. Ada yang mati, ada yang hidup. Ini adalah round yang kedua kalau tak salah Pak Long. Dah 4 bulan memang beranak, memang menetas dalam inkubator Pak Long. So ini yang original dari kebun abah. Lepas ni, Pak Long tak mau fikir lagi tentang ayam biru. Cukuplah Pak Long mendapat satu pengalaman yang sangat berharga tentang penjagaan belaan ayam biru. Lepas ni, kita buat benda lain pula lah. Macam tu lah maksud Pak Long. Tu, lari bintang tu pula dah. Mai. Mai, nak pergi mana? Masuk. Dah. Okay, jom. Kita nak pergi ke rumah kebun Cikgu Tempur. Harap ada duit ada lah. Ada kot tu lah. Untuk dia dah tu. Dengar bunyi dah. Assalamualaikum. Ya, keluar lah. Babak. Bila balik main? Balik dari Kedah ah. Sat parking tu. Okey. Kamu orang mai. Pak bang, orang Kedah. Orang kebun. Pakai kebun memang. Mari kebun nanti tengok ha, kasutlah. Tak tanggai lagi. Ni. Ha, seperti yang dijanjikan hari tu ni. Memang nak bagi ni. Oh, ada 3 ekor ni. Habis lah. Ayam biru habis lah di kebun. Tak mau belah. Tak apa. Ni kira main belah di sini. Kira bagi terus ni. Bukan tak nak main tuntut balik tak. Ambil. Buka tengok. Ya, dua tinggal tengok tengok. Ni kebetulan ni yang dapat ni. Dua betina sekot jantan. Bagi makan banyak-banyak sikit. Bagi dia gemuk balik. No? Yang jantan ni. Hak ni hak besar lah. Cuba angkat tak? Dia macam hang tak? Wah, ada janggut. Dia ada janggut ni. Oh ni. Hak ni tak ada. Jom angkat. Jom. Oh, mana? Itu dia. Rumah baru dah. Siap dah rumah baru. Potong kebetat eh. Alright, jantan. Tu. Hari tu ada jantan yang warna hitam tu. Mati. Mati kena pukul ya. Banyak jadi. Jadi ya, lebih kurang macam itulah. InsyaAllah doa-doa lah jadi. Jadinya ayam biru ni, dia jenis ayam lemah lembut.
Dia tengok ah macam dia tak ada kata nak kelepiak ke, nak memberontak ke, tak ada. Semua baik eh, macam tu. Tengok tu. Ha, tak dalam ni dulu. Buat sementara. Sementara ayak ayak dulu. Bagi ayak. Ya, dedak, dedak mahal. Gold coin. Gold coin, gold coin. Ya, campur jagung bagus, bagus, bagus. Jom kita pergi dia makan. Dia makan naga asyik. Ni umur 4 bulan ni. 4 bulan lagi 2 bulan kalau bela pam bagi elok-elok, insya-Allah dah boleh telur ah. Tapi eloknya 8 bulan telur ni. Baik, baik, baik. Memang dia baik. Cempura lagi, tak tahu tempat ah. Bagi dia besar dulu ni, duduk dalam lau ni, lepas tu baru boleh lepas. Kau duk tanya. Mana tak muncul-muncul dalam apa cikgu tempoh ada hal apa hoki ke bola ke apa ke? Sibuk pasal ni dengan aktiviti sukan MSSM baru ni baru lepas tiup MSSM. Ni beli MSSM. Hoki. Hoki. Pahang dapat nombor apa? Pahang nombor 1 ada 18 Johan. Lelaki 12 nombor 3 kot rasanya. Keseluruhan? Keseluruhan nombor 1 lah. Oh, Pahang. Tahniah. Kita macam ni biasa-biasa je. Bila duduk Pahang, kira Pahang lah kan? Pahang. Bila balik Kedah tu, kira Kedah. Balik Kedah. Pak Long rasa settle lah kot untuk hari ni. Pak Long dah clearkan apa? Ayam piru. Ayam piru. Mai bagi kat cikgu tempoh ni, kira bagi terus je ni. Allahuakbar. Sama-sama. Apa yang nak balik ni? Nak bagi daging anak tak? Ada 9-3 ekor baru ni nak bagi. Oh, daging anak oh. Dia nak bagi. Tak apa, tak apa. Tak apa, Pak Long habiskan dulu video ni. Terima kasih banyak-banyak. Hanya apa mai tengok di channel Kemu Abah. Jangan lupa support juga channel cikgu tempoh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.